guys, welcome back to my channel. Makan guys, buka puasa nih sama soto. Dan ayam barbeque. Oke, habis buka ini aku mau eksekusi. Aduh ya, jatuh kue terbaruku guys. Kue cookies sagu keju meses pelangi atau sagu keju pelangi. Oke, ikuti aja step by stepnya dan jangan di skip. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, langsung aja guys ke meja aku dan aku meneruskan bukannya. Oke, stay tune. Kemudian aku masukkan ini keju parutnya, nih vanila dan garamnya, dan kemudian ini telurnya. Oke, dan kemudian kita akan mengocoknya guys. Kita kocok seperti ini. Nah seperti ini guys, nih sudah selesai. Aduh sorry guys, ini di luar lagi hujan deras banget, jadi agak berisik, jadi aku harus berteriak-teriak guys. Oke deh. Oke, kita masukkan nih tepung maizenanya, kemudian susu bubuknya, kita aduk biar merata dulu guys, tepung dan susunya. Setelah itu kemudian kita masukkan tepung tapiokanya. Dan kita aduk sampai merata. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan mesesnya. Kita masukkan seperti ini. Dan kemudian kita aduk sampai merata. Warnanya jadi cantik nih guys. Nah seperti ini. Oke, kita akan mencetaknya guys. Dan sudah aku siapin loyangnya. Kita ambil sedikit adonan dan kemudian kita sempitkan atau kita sempitkan seperti ini. Nah seperti ini guys, cantik kan? Dadah, hasilnya jadinya seperti ini guys. Oke, sekarang kita akan memanggangnya. Seperti biasa, temperatur 150 derajat Celcius dan lamanya 25 menit. Oke guys, kita tunggu sampai matang. Selesai.
selesai deh, matang nih guys. Sudah matang nih guys, nih jadinya seperti ini. Kemudian kita akan hias dengan blue coklat guys, blue coklat. Oke, kita hias atasnya seperti ini. Nah, setelah selesai seperti ini hasilnya guys. Oke. Lucu-lucu guys, lucu.